Modal berapa, Pak? 30.000 dapat jam tangan dan boneka. Ah, yes. Dapat 7, guys. Oke, sekarang kita let's go. Sekarang kita let's go permainan yang lain. Tadi permainan kita kurang beruntung ya, Pak ya. Agak susah sih. Poinmu lo tukar Telkomselmu. Masa sih. Nih tukar poin Telkomsel. Minyak gorengnya udah habis. Yo, ini posisi jam 8 lewat 20 menit. Sudah mulai rintik-rintik hujan. Mau nyoba main lagi, ini permainan lempar. Nyobain di mana? Apa? Aduh. Pecah 5 dapat boneka. Pecah 6 dapat yang lebih gede. Wis, pemain dapat congratulations. Mantap. Keren. Ini Pak Bangun lagi nyobain. Wes. Pak Bangun, mantap eh. Cuma lima. Oke. Dapat lagi pemain. Mantap. Sedang juga ada. Tinggal dilempar aja balonnya ya. Nah, pecah masih ada hadiah. Keliling lagi. Kita nikmati permainan. Ini nendang bola. Dia nendang sampai habis kayaknya. Ini susah, Pak. Susah ini. Berat. Bakalan enggak tepat sasaran. Enggak dapat. Yo, jalan yuk. Udah mulai gerimis, guys. Oke, let's go. Kita main keliling. Dapat 2 dia nih, kok. Tetap. Pawang keren. Dapat 2 ya, Pak. Modal berapa, Pak? 30.000 dapat jam tangan dan boneka. Oh iya, yang tadi kan enggak dapat tadi. Jadi di sini seperti yang saya bilang tadi, guys, Kabupaten Sintang itu kan senternya. Jadi di sekitar Sintang itu ada beberapa kabupaten kayak Kabupaten Melawi, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sanggau yang jaraknya tidak terlalu jauh, bisa ditempuh 1 jam, 2 jam sampai 3 jam perjalanan. Yang paling jauh itu di Kapuasulu. Jadi ada kemungkinan kebanyakan masyarakat itu antusias untuk menghadiri Expo Sintang tahun 2022 ini, guys. Apalagi bintang tamunya itu Mbak Nela Karisma.
di posisi dengan kondisi era COVID sudah 2 tahun kita tidak ada hiburan yang seperti ini gitu, berkerumunnya orang ramai. Nah, di transisi ini akhirnya masyarakat wajar kalau merindukan sebuah hiburan. Kalau yang itu lempar itu harus sekali lempar buat semua itu ya. Hah? Enggak, Mas. Kalau ini. Saya yakin enggak bisa lempar, Pak. 3 kali jatuh. Karena jauh. Mantap ya, guys ya. Ya, setidaknya ini dapat menghibur di penatnya era COVID 2 tahun yang lalu, guys. Jadi setidaknya kita dapat hiburan lah. Ya, kita berdoa semoga sih enggak hujan malam hari ini, walaupun ini udah terasa rintik-rintik. Ini udah mulai becek. Di tengah lapangan itu beceknya luar biasa. Jadi pengunjung yang datang ke Expo rata-rata berantusias untuk mengikuti game-game yang disediakan, guys. Nih, teman-teman. Hadiahnya kebanyakan rata-rata boneka aja, jadi jangan heran kalau kebanyakan cewek-ceweknya yang ikut main, ataupun kalau cowok-cowoknya yang main nih buat pasangannya gitu, guys. Ini ada stand juga. Oke guys, mampir stand Popo Collection. Ini etnik jualan untuk bagian-bagian etnik bisa di sini, guys. Nice. Ini Pak Bangun lagi. Pak Bangun si pemburu hadiah. Ini emang harusnya gini, guys. Ketika kita datang ke sebuah expo, jadi kalau ada permainan, kita memang harus berantusias untuk bermain, karena kita ke expo kan tujuannya buat, ya betul, mencari hiburan. Kita nikmati hiburan yang ada. Jarang-jarang expo seperti ini kan, event-event seperti ini. Ini Pak Bangun lagi berpikir apakah dia akan ikut main lagi, mengecahkan balon. Mantap. Ini kita berlawanan arah. Kita mau ke yang di sebelah kanan. Banyak cewek-ceweknya, guys. Luar biasa. Cewek Sintang keluar semua, guys. Yo, cewek-cewek Sintang ini keluar semua. Tampil maksimal, ya? Tampil maksimal semua cewek-ceweknya, guys. Ini kalau kita mau ajang mencari jodoh, boleh nih. Boleh ke sini. Banyak jualan, nggak diminum, ada makanan. Cakep, Pak, yang kerudung warna hitam ini cakep ya? Cakep, guys, bentar, ntar dia lewat. Ini cewek-cewek di Sintang tuh cantik-cantik, guys. Jangan salah, jadi buat teman-teman yang di luar Kalbar, boleh nih main-main ke Kalbar. Ini ceweknya cantik semua. Teman-teman bisa nilai sendiri lah. Tadi bisa lihat sendiri. Pasti teman-teman punya tipe masing-masing. Ini saya lihatkan. Ini kita keliling-keliling ya sambil nunggu acara utamanya. Kita ke ujung ya, Pak. Ini kita posisinya masih di apa, keliling ya, guys. Kita belum ke tengah. Kita belum ke step sana. Nanti kita ke step sana. Nah, itu panggungnya. Nanti kita bakalan ke sana. Kita keliling dulu. Kita tim survei. Ini nggak tahu, guys. Dari mana kita minum yuk? Juju, di mana minumnya? Mana? Sudah mulai padat. Jadi udah pada masuk. Karena kan tadi pada beli tiket. Ada jualan tiket. Nah, rupanya jam 8 itu sudah diboleh dimasukkan tanpa tiket.
Jadi wajar kalau lebih banyak lagi animo masyarakat datang. Rupanya yang di sini masuk pakai tiket, guys. Rupanya yang di pintu yang di sebelah sini pakai tiket. Kok di sana nggak pakai tiket ya? Jadi maksudnya gimana? Nggak tahu lah, kalau yang tahu ikut komen-komen di bawah, guys. Loh. Jadi ketemu Daka. Daka. Kekecilan Simba ya. Badannya maksudnya. Nggak kelihatan jadi. Jadi gimana maksudnya itu? Kok dia pakai tiket? Itu. Di sana kok enggak? Enggak tahu. Daka tadi masuk dari mana? Aku tadi apa nih? Polisi ikan. Ayo, jangan minum dulu nih. Ayo. Mantap. Semoga laris, Pak, jualannya. Semoga jualannya laris. Mantap. Jadi, Pak Bangun lagi sibuk mau nyari makan, nyari minum. Hah? Tribun ya? Enggak. YouTube ya, Pak, ya, ntar ya? Siap. Keliling, jadi keliling dulu. Wah, luar biasa. Ini Pak Bangun ceritanya lagi mau nyari minum, haus. Ya udah kita temenin. Nah, ini dapat minuman. Luar biasa. Ini luar biasa. Mantap. Dan ya, semangat. Selamat bertugas, Pak. Kita kejar yang pakai boneka, guys. Kita mau kasih dikit. Bentar. Ini dia. Oke. Ya, kita apresiasi, guys. Karena tahu rasanya pasti panas banget di dalam. Let's go. Oke, saya mau nyoba main yang ini, katanya 20.000. Jadi kita ada punya uang, kita mau nyoba dulu. Langsung. Itu udah mulai kah? Gas, main dulu, Pak. Ini mau nyobain main yang ini dulu. Berapa 20.000 kan? Bos, brother. Main yang mana ya? Kita mau nyoba main mecahin balon. Bang, berapa, Bang? 20, Bang. 20 dapat berapa? 8. 8. Coba hitung dulu, Bang. Hitung dulu. 20.000 dapat 8. 2, 4, 6, 8. Pas. 20.000 dapat 8. Nah, itu belum. Jadi, jemuri ya, guys, nih. 20.000 dapat 8. Apa sih ini sih? Busur, kan? Nanti salah-salah kenapa bapak ya? 20.000 atau berapa? Nanti ya, nanti deh bang, anak kepala ya. Bismillahirrahmanirrahim. Astaga, sudah gagal, guys, satu. Sudah gagal, guys. Nggak bisa jadi Robin Hood nih. Yes, satu. Ah, dua. Itu boleh nggak berurutan, Pak? Iya, boleh. Boleh lah. Boleh berurutan? Tapi nggak boleh berurutan kota. Oh, gitu. Dua. Tiga. Jadi boleh nggak berurutan, guys? Jadi, ya, gas. Nggak boleh ngelewatin kotak yang sebelah. Oke. Empat. Oke. Kita udah ngatusin balon empat. Empat. Udah lima. Lima, guys. 5. Bawa. Atas aja. Atas. Boleh 5. Udah 5, guys. Udah 5. Nah, yes. 6, guys. Satu lagi kok, dapat kiri kok. Ini 7 nih. Atas kiri.
Masih sih kok. Dapat 7 guys. Kurang 1 kok, menteri kok. Main lagi kok, dapat yang gede kok. Nice guys. 7 kali tembakan. Tadi yang pertama jet light, harusnya bisa tadi. Sampai ketemu lagi di Expo berikutnya guys. Bye bye.